enak, Mas. Nggih, murah. Murah. Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri. Kali ini saya berada di Jalan Pengkol, Gang 1 nomor piro teh? Nomor 27 ya. Kali ini saya akan nge-vlog soto daging murah sak Surabaya. Harganya bisa kita customkan, harga 5.000 sampai 12.000 ya. Soto daging kampungan, harga kampungan tapi rasa tidak kampungan. Oke, langsung aja. Atas itu aku teh. Nah, nasi ya bisa kita sesuaikan ya dengan kapasitas perut kita, mau sedikit mau banyak. Pokoknya pertama harus kita omongkan ya. Saya senangnya di sini tuh apa? Gote ya. Saya panggil Bapak soto ini Gote ya. Itu apal satu persatu langganannya itu apal. Ah, oke ya. Wus, mantep guys. Lo enggak dagingnya lo. Mampul ya. Wis, untuk dagingnya bisa request, bisa pakai daging aja, bisa pakai paru, terus babat. Terus apa mana iku teh? Paru, limpo, pokoknya ono kabeh ya. Jeroane daging karo joran sapi ono kabeh. Rombongi. Rombong coklat. Wis, sak dalane sak mepe wis tak duduhi kabeh ya. Wis garek morot to ae wis. Ya. Sip. Hop hop. Sobat, ini untuk menunya sudah semuanya ya. Ini sudah ada, saya pesen tanget ya. Untuk varian menunya bisa kita pesen di sebelahnya. Ini banyak variasi minuman ya. Mau minum mari mas opo sembarang ono. Terus untuk kerupuk, kerupuk ini 1.003, aja sampai nyupuk loro rugi kok. Loro kok dianggap saya bung kodai. Sotonya ini ya, soto daging. Untuk harga bisa kita custom, untuk selera bisa kita custom juga ya. Saya sukanya di sini penjualnya ramah, terus hafal. Pelanggan satu dengan yang lain itu hafal ya. Mau sotonya mau dipisah, mau nambah jeruk ataupun nambah kecap, dia hafal. Terus soto ini juga dari kecil istri saya. Sampai sekarang ini masih ada. Sampai beliau punya anak dua. 20 tahun. Sudah 20 tahun ya. Oke, segala kakek ngomong, langsung aja dipangan aja. Sebelum kita makan, kita mix terlebih dahulu. Oke, untuk selera saya ya. Selera saya itu, saya lebih suka sedikit asam. Jadi, Gote itu selalu kasih tambahan jeruk nipis. Dihafal ya. Pokoknya sobat semuanya, kalau kesini satu kali, dua kali, pasti beli hafal ya. Nah, oke. Saya berikan jeruk nipis. Oke ya, kita berikan jeruk nipis. Nah, oke, saya rasa cukup. Ini cara saya ya. Ini untuk sambalnya itu tidak saya campur atau tidak saya mix. Nah, oke. Yang saya campur itu ininya aja ya. Nah, pada waktu saya pingin pedas, saya kasih sambal. Kalau kepedesan, saya dorong dengan nasi yang enggak ada sambalnya. Nah, itu cara saya ya. Tapi kalau cara sobat semuanya gimana terserah. Nah, oke. Ini saya tambahkan, saya nggak seberapa suka kecap manis ya, jadi saya nggak pakai kecap manis. Nah, ini saya pakai sambal. Ah, makanya gini. Makan rek. Bismillah. Enak. Jadi aroma dagingnya tuh strong ya. Terus untuk rempah-rempahnya pas, asli enak. Kamu cuy, langsung nang gedung Pengkol Gang Siji nomor 88. Iya teh ya? 27. Nomor 27 salah. Nah, telurnya nggak pelit, dikasih separuh ya. Nah, kita berikan sambal. Kerupuknya lalu ya. Didorong dengan kerupuk, gurinya tambah enak, asli enak, tambah juga ya.
Nah. Untuk bukanya, jam buka jam 7 pagi sampai jam setengah 12 pagi ya. Nah, jadi kalau saya di sini tuh biasanya istri lagi males masak, makan praktis letaknya di sini, soto goteh. Terus kalau malam ya, itu malam bukanya jam setengah 7 ya teh ya. Setengah 7 malam sampai jam setengah 12. Jam 11 sampai setengah 12 ya. Jadi ada jeda beliau pulang. Jadi jam 12 sampai jam 6 itu istirahat pulang ya. Jadi perlu diketahui juga untuk jam bukanya. Terus kalau saya malam ya, malam itu biasanya kan kalau makan, kalau masak pagi, siang, makan pagi, siang kan sudah bosen ya. Nah, jadi alternatif makan siang, alternatif makan malamnya itu di sini. Kalau hari Sabtu Minggu rame. Bisa juga hari biasa juga kadang rame ya. Tapi rasanya mantep. Nah. Untuk harga ya bisa di custom. Kalau pengalaman saya, kalau saya istri anak saya itu makan ya 3 orang itu hanya berapa? 22.000. Gak murah ya apa? Murah banget ya. Jadi untuk anak itu biasanya makan soto sama telur. Kalau saya seperti ini ya. Terus istri saya itu seperti ini tapi nasinya dikurangi, gak pakai telur. Itu harganya jatuhnya 22.000. Murah sakpol-pole. Tapi kalau untuk harga normal ya, teman-teman ya. Harga normal itu segone wake, iwake ake, itu hanya 12.000. Iya teh, bener ya? Nah, itu mantep, porsi mantep harga 12.000. Soto daging rola 1000. Yo nang kene iki nggone. Ini kan soto kampung ya, teman-teman ya. Jadi orang kampung tuh belinya tuh seperti nibani. Nibani tuh tuku sak karepe dhewe. Yo 5.000 didoli, 6.000 didoli, 7.000 didoli, pokoknya iku sing nyeneng no. Cepet budget. Tapi rasane enak. Gak lucu ya asli. Mrene yo. Kedung Pengkol Gang 1 nomor 27. Bosan Indonesia niku Kedung Pengkol Gang 1 nomor 27. Soto daging Pak Goteh. Aku lek nyebut Pak Goteh, ono sing nyebut Pak Soto ya ono. Wis sembarang nyebutmu apa. Asli enak. Bisa jadikan rekomendasi buat makan malam ataupun makan sarapan ya. Istri lagi males masak, bisa kesini langsung. Bosen masakan di rumah, malamnya bisa langsung kesini. Ya, wis kajang entek iki. Sambele gak entek, gak apa-apa disisino ae. Saya kalau makan ya, telurnya saya terakhirkan. Nah. Makan daging-dagingan lebih sehat kalau kita minum lemon tea ya. Nah, iki ana tene, iki ana jeruke, sisa jeruk, sisae soto didele kene ya. Ini untuk mengurangi kadar kolesterol dalam kandungan daging atau jeroan ya. Mencolot. Sendoke gak ana rek. Udah karo tangan aja kesuwen. Oh no. Kerupuk garek loro, kayak kamera mainnya enggak. Oke teman-teman ya, kesimpulannya produk soto ini enak. Jadi soto kampungan, harga kampungan, tapi rasa nggak kampungan ya. Trans TV boleh punya acara makan receh, tapi saya punya acara makan kampungan.
Kalau mau mau catering bisa. Jadi kalau mau punya hajatan, pengajian, pengajian, manten, sunatan, sembarang dilayani. Pokoknya sak jalukmu, sak karepmu iso kabeh. Oke ya. Tolong jaluk pendapat Pak Soto nang gote iki ya apa? Apa soto ini enak, Mas? Nggih, murah. Murah. Oh. Terus apa mana, Mbak? Terus enak murah. Nggih. Iku sampe sak porsi pira iki? Iki mek 11.000. 11.000 nggih. 11.000 soalnya daging. Daging soto nggih. Sering makan ngene, Mbak? Nggih. Oke, suwun, Mbak. Nggih. Oke, terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari saya. Teman-teman bila punya rekomendasi tempat ataupun makanan yang viral untuk sementara di Surabaya dulu ya. Silakan komen di kolom komentar. Next akan saya kunjungi. Oke, terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari saya. Bertemu lagi dengan saya, Chef Supri, di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya, Chef Supri.